Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Dawso Channel, channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, kembali kita bertemu di salah satu tempat keramat di kota Cirebon, yaitu Makbarah Al-Iman Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Husi, yang pada beberapa minggu lalu kita tayangkan. Ini memang berada di komplek perumahan padat penduduk, atau tepatnya di Gang Sitidari, Jalan Pekawatan Kota Cirebon. Apabila saudaraku ingin berziarah ke makbarah ini, insya Allah tidak akan sulit, karena posisi makbarah ini ada di kota. Saudaraku tinggal mencari letak pesantren Jagasatru atau letak keraton kesepuhan. Maka kalau saudaraku ketemu lokasi tersebut, maka sekitar 300 maupun 400 meter dari lokasi tersebut, disanalah posisi makbarah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsi. Saudaraku, makbarah ini unik karena berada di dalam kotak yang terbuat dari kayu jati dan berada di sekitar musala. Jadi saudaraku, apabila saudaraku berziarah, maka saudaraku tidak menyangka kalau kotak yang menyerupai lemari itu sesungguhnya disitulah makbarah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsi. Pada menjelang bulan maulud seperti sekarang ini, makbarah ini banyak dikunjungi para peziarah, baik peziarah yang datang dari sekitar kota Cirebon maupun peziarah yang juga datang dari Indramayu, dari Majalengka, Kuningan, dan kota atau wilayah tetangga Kabupaten Cirebon. Bahkan kemudian saat kami berziarah pada Jumat pekan kemarin bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, kami bertemu dengan peziarah yang datang dari Semarang. Alhamdulillah, mereka boleh jadi napak tilas atau mencari barokah di tempat keramat yang memang makam salah satu penyebar agama Islam di Kota Cirebon dan sekitarnya. Saudaraku, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsi ini juga sebagai ayahanda Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi atau Ampel Gubah Surabaya. Beliau atau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsi ini wafat pada tahun 1919. Istri beliau adalah Syekhah Sulamah binti Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Sumair Al-Hadrami ini juga putri Syekh Salim bin Sumair yang juga sebagai penyusun kitab Safinah Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini memang kondisi tempat ziarah makam
Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al-Habsi, bila mana menjelang Maulid pasti ramai dikunjungi oleh peziarah-peziarah, entah itu dari dalam kota, dari luar kota, ya, tidak hanya sekedar keturunannya saja, tapi semua jamaah insya Allah dari manapun hadir dan berziarah ke sini, mengirimkan doa, mengharap keberkahan dan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat dari beliau, para alim ulama yang telah mendahului kita, tentunya para habaib-habaib, para waliullah, dan para sesepuh-sesepuh kita sebelumnya.